Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bonsai. Masih saya bermain di rumahnya Pak Haji Isan. Nah, di sini saya ada lihat-lihat salah satu koleksi Pak Haji. Beda karakternya nih, lain dari yang lain. Jadi faktor ketuaannya emang gimana, udah kelihatan nih. Ini Pak Haji nih, unput dari mana nih? Ini dari Vietnam, depannya sini. Oh, berarti ini impor ya Pak Haji? Impor ya. Oh, pantesan. Karakternya kan agak soalnya beda sama pohon di kita ya. Karakter ini emang karena tua mungkinnya. Iya. Tapi ini emang dapatnya udah sebesar gini, tapi tangan-tangan mungkin penyuburan baru di sini ya Pak. Iya, iya, dapatnya udah seperti ini. Apa istilahnya, masih benar-benar bahan, terus artinya mungkin ada tangan-tangan tapi masih agak kecil. Ini baru kayaknya sih istilahnya baru penyesuaian kali, adaptasi sama di kita kayaknya ya. Jadi ini juga belum lama, baru mulai udah tumbuh, kelihatan tumbuh subur lah gitu, udah mulai subur sekarang gitu. Tapi ini juga belum diarahin secara tuntas, baru penempelan aja ya, ini kelihatannya ya, di sini. Iya, iya, betul, betul, betul. Yang penting subur dulu deh. Ini baru subur dulu, tapi ya. Ini kok jadi gede-gede kayak gini nih? Ini kan kalau pohon tua, ya. Biasanya kan nggak muda kayak gini keluarnya. Ya. Nah, kalau itu yang tahu ahlinya. Oh, ini Kang Pe. Cara memudahkan pohon yang tua itu gimana? Ini kan tua. Lebih ke pemotongan lebih awal lah. Oh. Ini biasanya kalau misalkan udah cukup tinggi, tapi pohon keburu tua, biasanya pemotongan bertahap. Nanti kalau misalkan udah keluar terubus baru yang sekiranya muda, kita turunin lagi ke titik yang memang lebih memungkinkan untuk terjadi penarikan secara cepat gitu. Kayak ini kan udah pemotongannya udah dua kali lah kayaknya sih. Jadi kalau punya pohon unput misalkan belum subur, narik keburu tua. Jadi kalau belum subur sebaiknya disuburin dulu. Jangan dulu diprogram. Kan kadang-kadang misalkan si pohon itu udah ada tangan-tangan tapi masih tua ya gitu, jadi kecil-kecil. Kalau narik gitu ya. Jadi kalau diarahkan juga sayang. Sayang, malah tambah diem. Jadi lebih baik disubur. Trik Kang Pe nyuburinnya gimana? Ya biasa sih, istilahnya kan pemupukan yang pasti pemupukan. Pemupukan. Kita cek dulu dari media, dari segi media sama pemupukan. Kalau misalkan memang lambat reaksinya, ya mungkin dengan cara pemotongan seperti ini. Oh. Biasanya kelihatan reaksinya lebih cepat kalau dipotong kayak gini. Tapi dipotong ini dulunya emang panjang. Emang panjang, cuman ini udah kayaknya kalau kita ngandelin ini, kayaknya ini malah lebih lama gitu ketimbang kita mundurin lagi gitu. Ya ini salah satu trik Kang Pe, cara memudahkan ya. Ya. Dipotong, tapi nanti nunggu yang muda tapi yang gede ya, gitu ya, yang keluarnya yang gede, yang kuat, itu yang disuburin dulu ya? Disuburin dulu, ini yang penting yang ininya aja kita yang sekiranya kita anggap itu terubus yang memang penting, yang nantinya kita mau pakai, nah kita fokusin aja di situ untuk pembesaran. Terus kalau disuburkan, ini kan udah kelihatan terubus-terubus gede nih, tapi ini belum waktunya digarap? Belum, karena belum. Kita udah tahu titik mana yang mau dipakai gitu, istilahnya ini kan kayak ini belum tentu dipakai nanti. Mungkin hanya titik ini, kalaupun nanti ini udah membesar misalkan ini enggak diarahin, nanti ininya kan dibuang. Nanti kita dibuang, mungkin titiknya kita ngambil di sini lagi. Titiknya lebih dipendekin lagi gitu, cuman kita fokusnya ke titik yang kita butuhkan gitu. Terus kalau misalkan si pohon belum subur, dipotong, keluar, biasa lagi, itu terus aja potong dulu, trik Kang Pe. Biasanya itu jadi faktor yang tadi dulu, medianya kita cek, pemupukannya kita lakukan secara teratur lah. Ya. Nah, baru penindakan yang kayak gitu, dan pemotongan, biasanya itu efektif, ada. Jadi berawal dari media, biasanya pasir malang itu penting ya, Kang Pe. Pasir malang penting. Tapi kan kita juga harus tahu yang benar-benar pasir malang. Ya. Karena ada pasir disebutnya pasir malang, tapi nggak poros. Nggak poros. Dan saya pernah ada yang bilang pasir juga kalau kitanya salah itu kadang-kadang jadi merusak akar. Ada.
Tapi saya kurang paham di itu, mungkin orang-orang yang benar-benar paham itu yang namanya kalau misalkan yang kita dikenalkan Pasir Malang, tapi kita harus benar-benar tahu yang harus paham dulu lah. Paham dulu yang dimaksud Pasir Malang atau pasir yang berporos. Yang berpori gitu istilahnya. Yang berpori. Tapi ini biasanya kalau penanganan pohon tua itu medianya pasir. Pasir. Pool. Ya, itu campur. Lebih biasanya kan beda daerah beda media intinya. Oh ya ya ya. Intinya beda. Kalau di sini komposisinya lebih ke yang diutamain biasanya Pasir Malang, terus campurannya ya mungkin kayak di sini kan ada kokopit ya Pak Haji ya. Ada kokopit di sini. Iya. Jadi biasanya beda daerah, beda inilah, beda pemakaian. Kalau di sini lebih ke pasir sama sama kokopit. Nah, sesudah medianya benar-benar bagus, pemupukan, sesudah pemupukan baru ada pemotongan. Ada ini kalau misalkan memang udah media udah bagus, pemupukan udah bagus, terus pohonnya nggak ada reaksi, ternyata nggak ada tarikan-tarikan karena kondisi percabangannya udah tua, baru ada pemotongan. Kalau nggak ada reaksi gitu. Jadi kita jangan takut ngulang ya. Ya jangan takut. Jangan takut ngulang daripada diem. Misalkan kan kadang-kadang udah diarahin, udah ada tangan-tangan tapi kecil-kecil tapi ya tua. Mending kita ngulang biasanya yang muda. Mending resikonya kita nunggu diulang tapi ya dengan yang muda soalnya. Kita mundur padahal itu maju beberapa langkah. Nah, itu mungkin pemahaman saya juga kadang-kadang kita itu gak berani ya ke sana. Sayang biasanya. Tapi ini Pak Haji pemupukan udah berapa kali ini? Yang ini. Ini kalau enggak salah dua kali ya. Dua kali. Rata-rata jadi, dua sih di sini sih. Ini rata-rata segini habis satu bungkus lebih. Satu kali pupuk, satu bungkus. Saya pakainya Anderson. Yeah. Full. Kadang-kadang ada yang dikit-dikit atau gini. Ini ya, pemakaian. Ya kalau misalkan inilah untuk awal-awal ya mungkin setengah dus. Setengah dus. 150 gram Pak Ji ya. Yeah. Ya kalau ditotalin dua kali ya bisa satu dus tadi. Karena kan kalau awal nanam kita nggak mungkin banyak lah istilahnya, kita disesuaikan dulu. Jadi sesuaikan juga dengan kebutuhan pohon lah kira-kira gitu lah, diperkirakan lah. Kalau misalkan pohonnya udah besar, diperkirakan kebutuhannya banyak, pupuknya sedikit juga nggak ngefek. Kalau terlalu banyak juga kita mikir bahayanya gitu. Cuman resikonya kalau pohon gede kayak gini bukan resiko ya. Harus benar-benar sabar ya Pak Haji ya. Wah itu. Kalau yang ini kan udah kebaca. Kalau ukuran semula kan udah kebaca. Yeah. Apa ya perubahannya? Kalau yang gede kayak gini ya pasti lebih lama. Iya iya. Lengkap. Adi, di sini ada ini nih. Ada apa ya? Geng-geng Kang Peh nih. Nah ini ada. Asisten trainer. Mang Jack atau Mang Aceng nih lagi serius. Kerjaan tiap hari apa Mang Aceng ngebantu Kang Pe biasanya? Pruning pohon. Iya, pruning. Pengawatan juga karena. Kalau tergantung di anunya disuruhnya kalau misalkan ada konsepan catokan atau kawatan. Ini Mang Dang yang suka nemenin sama Mang Jack, nemenin Kang Pe biasanya kalau Mang Dang difokuskan ke apa? Ke meruning, ngawatin atau gimana bebas? Mungkin itunya sama aja sama Mang Aceh. Oh, sama. Iya. Oh. Sama. Tapi beda jauh. Tapi kalau dari gaya-gaya Kang Pe kan Mang Dang juga udah paham ya. Mungkin ya, selama perjalanan ngikutin berapa tahun sama Kang Pe? Hampir 7 tahun. Kalau Mang Aceng? Kurang lebih kalau kakak saya baru ada 3 tahun ya. 3 tahun, berarti ini lebih senior.
di sini yang impor cuma satu yang ada di Bandung. Ah, di sini tuh cuma ini doang ya, ya. Cuma satu aja, ya. Sebagian di Jakarta. Oh, kebanyakannya di Jakarta ya? Ya, ya. Kalau yang impor itu. Tapi, selama ini kan mungkin ini udah beradaptasi ya, Pak Ji. Ya. Mm-hmm. Kalau lihat kesuburan gini ya udah beradaptasi. Mm-hmm. Ya, mudah-mudahan liputannya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.